Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal bagi rekan-rekan sekalian, para YouTuber di seluruh Nusantara, khususnya daerah Jawa Tengah. Jadi rekan-rekan sekalian, saya berencana ingin menjadi YouTuber. Saya sudah membuat akun YouTube itu di Desember 2019. Namun karena keterbatasan peralatan, jadi saya itu baru buat video akhir Februari lah. Ini bertepatan dengan wabah corona yang merebak di mana-mana. Karena pemerintah memberlakukan work from home, jadi ada sedikit waktu luang untuk ya mempelajari cara-cara ber-YouTuber ya. Ini setelah saya membuat akun YouTube, ternyata ada kewajiban mengupload video minimal 15 menit. Karena saya belum bisa mengedit video yang saya buat sebelum-sebelumnya, jadi mungkin video perdana ini akan saya upload apa adanya. Jadi rencana saya sih ingin membuat YouTube di beberapa segmen ya. Pertama itu segmen film-film pendek. Mungkin ini yang paling terakhir akan saya upload karena membutuhkan tim, sedangkan saya belum punya. Ini cita-cita saya. Yang kedua mungkin di hobi ya. Hobi saya itu ada di flora fauna. Jadi mungkin hobi saya nanti di situ. Yang ketiga nanti jalan-jalan. Jalan-jalan ini karena saya suka jalan-jalan juga. Jalan-jalan nanti kita jalan-jalan ke luar negeri cuma via Google Street ya. Jadi hobi saya juga adalah jalan-jalan melalui Google Street. Terus saya sangat suka sekali menelusuri jalan-jalan di wilayah berbagai negara di dunia ini. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mencari alamat atau tempat dari YouTuber-YouTuber TKI, asal TKI tentu saja Indonesia ya, tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri, baik itu di Korea, Jepang, Kanada, apalagi mungkin negara yang lainnya ya, atau Amerika. Nanti kita akan coba kali, karena salah satu YouTuber yang saya sukai itu adalah YouTuber-YouTuber TKI. Saya melihat situ ada motivasi kuat untuk para, khususnya untuk para pemuda Indonesia yang masih mencari pekerjaan. Dan saya melihat banyak hal positif daripada TKI-TKI ini. Jadi mereka memberikan informasi yang lengkap, memberikan motivasi bahwa bekerja di luar negeri itu itu akan berdampak positif di segala pihak. Itu menurut saya. Pertama, jelas di individunya, karena penghasilan di luar negeri itu lebih tinggi. Otomatis jika si TKI ini sanggup menabung, dia pulang-pulang ke Indonesia bisa punya modal dan akan memutar perekonomian Indonesia. Bagi Indonesia khususnya juga, tentunya Indonesia akan mendapatkan devisa yang besar dari pada TKI-TKI ini. Jadi untuk kisah jalan-jalan via Google Street ini, saya ingin menamai segmen ini apa ya? Coba nanti bagi Anda-Anda viewer pertama saya bisa memberikan saran, bisa tulis di kolom komentar. Sementara saya tulis segmen
Ghost Street aja ya, Ghost Street ya. Jadi oh iya, channel saya Melu Baik, jadi apapun kontennya Melu Baik. Jadi saat ini saya sudah ada di ini peta Korea ya. Ini peta Korea. Ini peta Korea. Saya ingin mencari, mungkin sudah banyak yang kenal karena ini terkenal sekali, TKI 1 ini, Mas Palindra, atau sering lebih dikenal dengan Mas Bajendul. Dia TKI Korea yang sudah sangat berhasil, subscribernya banyak, dan bahkan pernah diundang ke acara Hitam Putih kalau tidak salah. Saya sering sekali mengikuti atau melihat video-video dari Mas Bajendul ini. Cuma karena beliaunya ini saat ini sudah kembali ke Indonesia, jadi saya ada merasa kayak sesuatu yang hilang, yaitu jalan-jalan atau menelusuri daerah di Korea sana. Cuma karena ada canggihnya teknologi sekarang, kita bisa mencari melalui Google Street. Kita kembali ke map ya. Nanti bagi rekan-rekan sekalian yang belum mengerti Bajendul, bisa langsung masuk ke channelnya Mas Bajendul. Silahkan subscribe dan tonton video-videonya. Ini kalau saya beberapa kali melihat, Mas Bajendul itu ada di daerah Uijeonggu. Ini Seoul, Uijeonggu ada di utaranya. Saya itu mencari dari ini, dari video-videonya itu banyak sekali. Jadi rekan-rekan sekalian bisa mencari lah, mencari di situ, nanti kadang ada peta apa. Saya waktu mencari itu saya agak lupa. Yang jelas saya mencari itu sampai larut malam kadang, karena ya itu kan hobi saya ya. Saya ketika melihat suatu tempat yang menarik, saya akan cari di Google Street. Nanti saya akan jalan-jalan. Nah di sini bagi fans Mas Bajendul bisa ikuti saya, supaya bisa jalan-jalan sendiri. Ini Uijeonggu. Nah, Mas Bajendul itu perusahaan yang di sana itu ada di daerah sini. Di daerah antara Ugemri dan sini Jinmokri, lepatnya Jinmokri. Oke, kalau saya sudah hafal, saya sering sekali jalan-jalan di sini. Jadi langsung saja di sini ya. Ini bisa Anda lihat nanti ada Gomori, Jinmokri. Cari yang Jinmokri. Oh iya, saya ini pertama kali saya lihat mencari SK Energy. Jadi SK Energy ini ada banyak sekali. Nah, paling dekat ada di sini. Ini kita bisa klik di sini. Oke, kita bisa klik di sini. Oke, rekan-rekan sekalian, ini adalah pabrik dari Mas Bajindu dan teman-temannya. Ada Mas Omar Kebar, ada Mas Mustafa Channel, lalu ada Mas Gaddafi, dan ada Mas Tony kalau tidak salah ya, dan Mas Joko pengganti Mas Bajendul. Ini kendaraan yang sering digunakan oleh Mas Bajendul pada saat bekerja. Untuk melihat ini kita bisa jalan-jalan di sini. Di sini Mas Bajendul itu dan rekan-rekan, baik Mas Mustafa itu mancing atau makan buah dari pohon ini di sekitar sini ya, atau Mas Bajendul yang menghitung uang di sini dengan Mas Cel-Cel. Ini kebun anggur yang sering mereka bahas. Ini saudara. Oke, rekan-rekan sekalian, ini adalah gisuksanya ya, atau mesnya ya.
Nah, di sini sawahnya Mas Bajendul dan teman-teman di sini. Jadi ini sudah ketemu ya. Ini teman-teman nanti bisa jalan-jalan. Coba kita telusuri ya. Kita telusuri bagi rekan-rekan yang pernah melihat vlognya Mas Bajendul pasti akan familiar dengan pemandangan ini. Karena sehari-harinya mereka melalui jalan ini. Ini lewat kanan bisa, lewat kiri bisa. Yang lewat kanan ini waktu Mas Bajendul itu akan pulang ke Indonesia melalui jalan yang ini. Kita melalui lewat yang sering dilalui saja, kita ke kiri. Oke, kita ke kiri. Kita akan terus lanjut. Ini di salah satu channel Mas Komar Kobar, kunjungi saja nanti Komar Kobar. Cuma saya lihat dia sudah setahunan mungkin tidak update, jadi mungkin sedang sibuk atau bagaimana. Pernah di waktu dia belanja sendiri, nah dia ini memotong lewat jalur yang ini langsung nanti nggak muter, jadi langsung melalui perkebunan warga bisa nyambung ke asramanya. Nah, ini terowongan legendaris ya, Mas Bajendul dan rekan-rekan sering melalui sini. Ya, balik lagi. Nah, ini lurus terus. Ini jalur-jalur yang mereka pernah lewati. Oke, pemandangan indah sekali ya teman-temannya. Jadi sambil apa, flashback atau mengenang. Saya mungkin bukan cuma saya, mungkin di antara rekan-rekan sekalian ada yang hobinya jalan-jalan menggunakan Google Street. Jika Anda adalah orang yang punya imajinasi tinggi, jalan-jalan melalui Google Street ini seperti nyata, seperti jalan-jalan betulan. Jadi untuk warga yang belum mampu untuk pergi ke luar negeri, ya minimal kita mempelajari daerahnya dulu, kita apali jalan-jalannya dulu. Ini jalur jalan terobosan ya untuk ke tempatnya YouTuber TKI juga, yaitu Adenak Desa. Nanti di lain waktu bisa saya carikan juga alamatnya untuk perusahaannya. Ini masuk. Nah, kita contoh ya, kita contoh misalnya ini. Misalnya ini. Kita lihat. Ini video. Oke, kita cepatkan. Oke, kita sampai di sini. Nanti kita tunggu dulu. Video ini ke bawah nggak kelihatan ya. Atau mungkin ini saja, ini tadi kita sudah melalui jalur ini. Kita sudah melalui jalur ini tadi ya.
buffering, maaf teman-teman, biasanya kencang kok. Ini tumben di home lemot. Oke, ini tempat tadi kita lalui ya. Ini pertigaan ini tadi sudah kita lalui ya. Pertigaan itu tadi ada di sini. Ya. Ini ya pertigaan tadi ya. Ini sama. Sama. Ada tiang juga sama, tiang ada, pertigaannya juga ada. Oke, jadi ini adalah peta dari perusahaan Mas Bajindu bersama rekan-rekannya Mas Komar Kobar, Mas Mustafa Channel, Mas Gaddafi, Mas Tony dan Mas Joko Tau. Jadi itu di sini. Akan saya perbesar. Dia ada di ini, Wijongbu itu mana ya? Wijongbu, tarik ke atas, ada Gomori yang ada danaunya, dia yang Jinmok di sebelah sini, iya, SK Energy, nah ini di sini. Oke. Ini dia. Oke, saya rasa video ini sudah 17 menit, 15 menit, 16 menit. Jadi sudah bisa saya upload. Untuk teman-teman sekalian, diharapkan untuk subscribe, like video, dan komen. Nantikan video-video selanjutnya. Ciao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.